Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk Tengku Maimun Tuan Mat dilantik sebagai Ketua Hakim Negara yang baru menggantikan Tan Sri Richard Malanjum yang bersara pada 12 April lalu. Pelantikan itu sekaligus menjadikan Datuk Tengku Maimun sebagai wanita pertama di Malaysia memegang jawatan tersebut berkuat kuasa mulai hari ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri, pelantikan itu diperkenan Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan selepas berunding dengan Majlis Suraja Raja. Majlis penyampaian watika pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan sumpah setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong akan dimaklumkan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan setelah mendapat perkenan baginda. Datuk Tengku Maimun berkhidmat sebagai Suruhanjaya Kehakiman pada 2006 sebelum dilantik menjadi Hakim Mahkamah Tinggi. Beliau kemudian dinaikkan pangkat ke Mahkamah Rayuan pada 2013 dan seterusnya dilantik menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan pada November lalu. Pejabat Perdana Menteri turut mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tan Sri Richard atas khidmat bakti beliau. 85.3% aduan daripada pengguna sejak tahun lalu berjaya diselesaikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Menurut Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, 26,086 aduan diterima sepanjang tahun 2018, manakala bagi Januari hingga Mac lalu pula sebanyak 5,755 aduan diterima. Antara aduan tertinggi melibatkan harga barang, penipuan dalam talian dan perkhidmatan mengelirukan. Selain barangan tiruan dan jualan murah, aduan melalui aplikasi WhatsApp antara pilihan pengguna sebagai saluran aduan kepada pihak KPDN HEP. Selesai itu, rekod kita adalah 85.3% bagi semua aduan. Baik. Bila saya masuk, saluran aduan saya perkenalkan adalah WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Sebelum itu, kita ada portal aduan, kita ada Easy Adu, pengadu datang sendiri, kita ada hotline, kita ada telefon, kita ada email, hantar surat. Saya perkenalkan WhatsApp. Maksudnya, pengguna boleh ambil gambar, terus hantar ke nombor WhatsApp kita. Aduan WhatsApp ini sekarang berada pada kedudukan nombor 4. Saluran aduan paling popular yang digunakan oleh pengadu. Datuk Seri Saifuddin menjelaskannya di Ibu Negara dalam sidang media di Menara Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Sejak tahun lalu sehingga kini, KPDN HEP juga telah melakukan pemeriksaan terhadap hampir 550,000 premis dan telah membuka 11,281 kertas siasatan dengan nilai rampasan lebih RM49 juta. Daripada kesemua kes itu, 8,264 kompaun telah dikeluarkan dan denda dianggarkan RM2.07 juta. Dalam pada itu, kedai ekonomi pengguna iKeep yang menawarkan penjimatan harga barangan antara 2 hingga 20% boleh didapati di 332 premis seluruh negara sejak dilancar November tahun lalu. Ya, keupayaan iKeep dalam membantu masyarakat dengan tawaran harga barangan yang berpatutan membuatkan nilai jualannya meningkat sehingga 40%. Ia membuktikan iKeep dapat membantu masyarakat dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Laporan Faris Izzat Syahrudin. Baik, fasa pertama iKeep yang dilancarkan pada November 2018 melibatkan 304 premis di Semenanjung Malaysia dan ia merupakan hasil kerjasama dengan 6 rakan strategik yang terdiri daripada syarikat runcitan yang mempunyai pengalaman luas dan mempunyai keupayaan dalam aspek modal kewangan. iKeep sebenarnya menyediakan 197 barangan terdiri daripada barangan kawalan dan juga barangan keperluan harian yang menawarkan harga penjimatan antara 2 hingga 20%. Jadi ini adalah salah satu outlet iKeep yang ada di Teluk Panlimegarang ini dan saya akan masuk ke dalam untuk melihat perbandingan harga yang dikatakan 2 hingga 20% berbanding dengan harga yang ditawarkan di pasaran. Jom.
Baru-baru ini, KPDN HEP turut menjalinkan kerjasama strategik dengan 4 lagi syarikat peruncitan yang melibatkan tambahan penyertaan 28 premis iKIP, menjadikan keseluruhannya 332 premis. Barangan iKIP boleh dikenal pasti melalui logo iKIP yang dipaparkan dalam bentuk papan tanda dan pelekat yang diletakkan secara berasingan di dalam premis syarikat peruncitan terlibat. Dalam kita punya method sekarang, inisiatif kedai ekonomi pengguna, kita tidak membuka mana-mana kedai pun. Kita menggunakan rakan strategik yang sedia ada supaya kita ada dapat gearing lebih baik di mana kita leverage pada rakan strategik punya outlet. Tumpuan barangan yang dijual di semua premis iKIP adalah barangan keperluan asas seperti gula, minyak masak, tepung gandum, beras, di samping barangan keperluan harian yang berjenama dengan mengekalkan pembungkusan jenama tersebut pada harga yang berpatutan dan munasabah. Ia sekaligus menangkis stigma masyarakat yang beranggapan barangan yang ditawarkan dengan harga penjimatan ini ialah barangan yang tidak bermutu. Baik, untuk minuman coklat ini, kalau dilihat perbandingannya, di iKIP ini harganya ialah RM16.99. Manakala harga yang ditawarkan di pasaran adalah lebih kurang RM21. Jadi, terdapat perbezaan RM4 di sini dan kalau dikira penjimatannya adalah sebanyak 19% untuk satu pek minuman coklat, 1 kilogram. Sebenarnya kalau macam pernah kita orang pergi shopping dekat supermarket yang tak ada iKIP, dia punya beza harga tu memang tinggi. Contoh kita orang pernah beli tempat supermarket yang lain, harga lebih kurang dalam total 300 lebih. Tapi dekat sini kita tak sampai 300 lebih. Cuma dalam 200 ke bawah. Maknanya lebih murahlah berbanding supermarket yang tak ada iKIP tu. Selepas pelancaran program ini, kami dapati lebih ramai para pengguna datang mengunjungi kami di Pasar Raya Segi Fresh Teluk Panglima Garang ini dan membeli barang-barangan yang telah ditetapkan dalam program ini. Baik, untuk tahun ini, kerajaan menyasarkan untuk membuka lagi 100 buah kedai iKIP dan sasaran pada tahun 2020 nanti, 500 buah kedai iKIP akan dibuka di seluruh negara. Dan pastinya, ia akan dapat membantu masyarakat dan juga para pengguna untuk mendapatkan harga barangan keperluan harian pada kadar yang berpatutan. Esok pula, saya akan bawakan kepada anda mengenai aplikasi Price Catcher yang membolehkan anda untuk melakukan perbandingan harga dan juga sekaligus membantu anda untuk menjadi pengguna yang lebih bijak. Faris Izzat Syarudin, RTM. Sementara itu, kerajaan sedang mengkaji cadangan pemberian subsidi tidak langsung kepada graduan dalam bentuk gaji dan allowance melalui majikan mereka bagi menggalakkan pengambilan pekerja tempatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata cadangan tersebut dibentangkan dalam mesyuarat khas Kabinet semalam yang membincangkan langkah mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing susulan keengganan rakyat tempatan bekerja dalam bidang tertentu. Menurut beliau, cadangan itu bagi mengatasi masalah rakyat tempatan enggan bekerja yang antaranya berpunca daripada kadar upah yang rendah, juga untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Cadangan, tapi belum ada keputusan. Kita akan kaji sama ada kita ada wang yang cukup ataupun tidak. Beliau mengulas laporan sebuah akhbar tempatan yang menyatakan kerajaan mahu memperuntukkan sejumlah wang untuk membantu graduan muda. Langkah tersebut bagi membantu kira-kira 50,000 anak muda untuk memperoleh pekerjaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pandangan umum akan didengar kerajaan sebelum keputusan mengenai penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC dibuat. Jelas Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau bersedia mengadakan pertemuan dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi membincangkan perkara itu. Ini memandangkan kerajaan menyedari terdapat pandangan yang berbeza mengenai isu tersebut. We expand the horizon. We are very proud. There are, of course, people who are not for, but there are also people who are for. So we will always listen to public opinion and then we make a decision. Tun Dr. Mahathir menyatakannya selepas merasmikan platform digital e-dagang di OCE Malaysia ASEAN di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC.
Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Mohd Fuzi Harun memaklumkan pertemuan PDRM dengan Perdana Menteri nanti bertujuan mengemukakan pandangan berhubung beberapa perkara membabitkan IPCMC. Paling utama berkaitan penarikan kuasa Suruhanjaya Pasukan Polis SPP yang mendapat pelbagai reaksi. Antaranya dalam kalangan ahli Persatuan Pegawai Kanan Polis, Persatuan Pegawai Rendah Polis dan Persatuan Pegawai Kanan Polis Bersara Malaysia. Dan ada beberapa perkara yang diusulkan oleh jawatankuasa yang terlibat, terutama berkaitan dengan usaha untuk menarik kuasa SPP di bawah artikel 140, terutama isu-isu berkaitan dengan tata tertib dan siasatan tata tertib yang telah diambil alih oleh pihak IPCMC ini tadi, telah menerima tentangan yang menyeluruh daripada ahli-ahli di seluruh negara dan juga persatuan pesara polis ini tadi. Tan Sri Fuzi menyatakannya pada pelancaran buku Mass PDRM pada era 100 tahun di Bukit Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Hamid Bado dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baru secara kontrak bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa Sabtu ini. Mengulas mengenainya, Tan Sri Fuzi berkata barisan kepimpinan tertinggi PDRM akan memberi sokongan padu dan kerjasama penuh kepada Datuk Seri Abdul Hamid. Pucuk pimpinan yang ada ini mesti akur dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Dan semua yang berada di bawah pimpinan Datuk Seri Hamid ini perlu memberikan sokongan yang padu seperti mana mereka telah beri sokongan kepada saya bagi kepentingan pasukan dan juga negara. Saya yakin juga Datuk Seri Hamid akan dapat melaksanakan tugas beliau dengan sebaik mungkin bagi meneruskan legasi dan juga tanggungjawab sebagai orang nombor satu yang akan melalui pimpinan PDRM dalam tempoh yang akan ditetapkan oleh kerajaan nanti. Ditanya mengenai calon bagi mengisi kekosongan jawatan Timbalan Ketua Polis Negara dan Pengarah Cawangan Khas, Tan Sri Fuzi memaklumkan yang ia akan diputuskan kerajaan dan Ketua Polis Negara yang baharu nanti. Nama Tan Sri tak ada ini tapi saya... Pengumuman Datuk Seri Abdul Hamid sebagai Ketua Polis Negara yang baharu berkuat kuasa Sabtu ini dibuat Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan media. Pelantikan Datuk Seri Abdul Hamid yang kini menggalas tanggungjawab sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Negara mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Menurut Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Abdul Hamid memiliki kompetensi dan daya kepimpinan tinggi bagi meneruskan kesinambungan serta tanggungjawab menerajui PDRM. Sepanjang perkhidmatan, beliau memegang pelbagai jawatan antaranya Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Ketua Cawangan Khas Negeri, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Intelijen Luar, Bahagian Ancaman Ekstremis Luar, Timbalan Pengarah Cawangan Khas 1 dan Pengarah Cawangan Khas. Kerajaan turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tan Sri Fuzi Harun atas segala sumbangan dan khidmat baktinya sepanjang tempoh perkhidmatan sebagai Ketua Polis Negara sejak 2017. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan yang tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang menanti mana-mana pihak yang menghina mana-mana agama. Ini termasuk cubaan mengadakan satu perhimpunan pada hujung minggu ini yang dilihat cuba mengapi-apikan sentimen kaum dan agama terutamanya dalam kalangan umat Islam. Tegas Tan Sri Muhyiddin, dakwaan sesetengah pihak yang kononnya kedudukan Islam di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH semakin terancam juga tidak benar sama sekali. Dan untuk meraih laba politik. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan agama, saya ingin mengambil kesempatan untuk menasihatkan rakyat Malaysia supaya sentiasa memelihara keharmonian kaum dan agama di negara kita. Dan janganlah kita mudah terpengaruh dengan dakwah pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk meraih laba politik dengan sengaja mengapi-apikan sentimen kaum dan agama.
Tan Sri Muhyiddin menyatakannya pada sidang media di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau memaklumkan yang PDRM telah mengambil tindakan tegas dengan menyiasat dan menahan individu yang terlibat dan membawa mereka ke muka pengadilan bagi isu-isu sensitif seperti penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam dan raja-raja yang tular di media sosial. Teknologi IBS digital dapat merealisasi hasrat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk membina 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika merasmikan kilang sistem binaan berindustri IBS digital Gamuda di Banting berkata, penggunaan IBS digital yang terdiri daripada reka bentuk dalam talian iaitu sistem informasi permodelan bangunan BIM dipercayai mampu memenuhi permintaan rakyat untuk memiliki kediaman dengan cepat. Affordable housing coupled with easy accessibility via an integrated public transport infrastructure including rail will improve connectivity and spur business activities and economic growth. This is in tandem with the government's aspirations and strategy for national housing. Melalui teknologi IBS juga, 10,000 unit rumah setahun dapat disediakan berbanding hanya 3,000 unit sebelum ini. Ini sekaligus mampu mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing dalam sektor pembinaan. Tun Mahathir diberi taklimat mengenai operasi IBS dan melawat kilang seluas 27 hektar di Banting, Selangor. Melalui teknologi berkenaan juga, 16,000 pot bilik mandi mampu dihasilkan setiap tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Diperhatikan rantau negara telah menerima pengaruh angin dari arah barat laut merentasi semenanjung Malaysia seterusnya menuju ke negeri Sarawak, manakala menerima pengaruh angin dari arah timuran merentasi negeri Sabah dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Sehubungan itu, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan ketika ini. Beralih pula ke paparan imej satelit, dapat diperhatikan kelompok awan aktif lebih tertumpu di bahagian utara dan juga timur semenanjung Malaysia dan juga serta di utara negeri Sarawak. Keadaan ini menyebabkan cuaca lebih lembap berlaku di kawasan tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar bagi semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Diperhatikan hujan dari petir di satu dua tempat masih lagi berlaku di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan ini dijangka boleh berterusan sehingga lewat malam nanti dan seterusnya akan bergerak menuju ke perairan negeri Pahang menjelang awal pagi nanti. Manakala di lain-lain negeri dalam keadaan tiada hujan. Seterusnya bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, kita mulakan bagi negeri Sabah terlebih dahulu. Pada masa kini diperhatikan hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian Sandakan negeri Sabah dan dijangka akan beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Manakala bagi bahagian utara negeri Sarawak juga dijangka akan berterusan sehingga lewat malam nanti dan bagi bahagian pedalaman hujan di satu dua tempat sedang berlaku dan akan berterusan sehingga ke awal pagi nanti. Seterusnya, kita ikuti ramalan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Sekian sahaja dari saya, Syafini Ramli. Assalamualaikum dan kembali ke Angkasa Puri. We'll be right back.
Dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub pemindahan kapal ke kapal di Asia Tenggara, Kementerian Pengangkutan sedang meneliti untuk melonggarkan syarat permit kelulusan AP barangan import. Menterinya Anthony Lok Siew Fook berkata pihaknya telah berbincang dengan pelbagai agensi dan kementerian mengenai perkara tersebut. Sehingga kini 74 barangan yang memerlukan kelulusan atau AP untuk dibawa masuk ke pelabuhan negara ini. Jadi kalau apabila kita dapat menjadikan pelabuhan kita sebagai hub, maka banyak aktiviti perdagangan dapat berlaku dalam negara kita. Iaitu apabila kita mereka masuk dalam pelabuhan kita, kita boleh tambah nilai dari segi repackaging, dari segi pemprosesan dan lepas itu diekspor semula ke pelbagai pasaran yang lain. Jadi itu adalah antara perkara yang kita lihat dan ini sudah tentunya akan memberikan satu kelebihan dan juga menjadi pemangkin kepada sektor industri logistik negara kita. Jelasnya langkah itu juga penting kerana pelabuhan menjadi pusat aktiviti perdagangan di negara ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perkapalan dan Pelabuhan Kebangsaan di Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTEC dalam proses menggubal Akta Kualiti Alam Sekeliling bagi memerkasa aspek penguatkuasaan yang dilihat masih tidak mencukupi. Jelas menterinya Yeo Bi-yin, cadangan berhubung pengenalan rang undang-undang berkenaan akan dibawa ke Parlimen hujung tahun ini. Bagi MESTEC, aspek penguatkuasaan menjadi fokus paling utama. Justru tahun ini sahaja, pihak kementerian menetapkan peningkatan 100% jumlah denda serta kes berkaitan pencemaran yang dibawa ke mahkamah. Sekarang draft sudah ada, so kita hujung tahun ini kita akan ada satu akta yang baru ya dalam kawalan pencemaran. Sebab Akta Kualiti Alam Sekeliling itu digubal pada tahun 1974. Masa itu industri tak begitu pesat dan banyak perkara tak perumahan, pembangunan berbeza ya. So kita perlukan akta yang baru. Perkara ini telah dilanjutkan kepada setiap pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri untuk mengambil inisiatif yang perlu bagi meningkatkan aspek penguatkuasaan alam sekitar khususnya pasca insiden pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim. Ini sekaligus membantu menyelesaikan isu keseluruhan 32 sungai tercemar yang dikategorikan sebagai kelas 3 hingga kelas 5 dengan 20 daripadanya terdapat di Johor. Mengulas isu pelantikan pengarah baru JAS di negeri itu, ia akan diumumkan dalam tempoh beberapa minggu lagi. Jawatan itu sebelum ini disandang Datuk Muhammad Izzani Mat Saleh. Yeo mengumumkannya di Putrajaya dalam sidang media sempena setahun pentadbiran PH. Saksi ke-28 perbicaraan kes Datuk Seri Najib Tun Razak memaklumkan bekas Perdana Menteri itu memohon geran unit perancangan ekonomi EPU sebanyak RM3 bilion untuk menubuhkan SRC International. Menurut bekas Timbalan Ketua Pengarah Makro Unit Perancang Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri Kamariah Noordin, permohonan itu diterima pada 24 Ogos 2010. Jelas Kamariah pada hari ke-12 perbicaraan sukar untuk beliau memproses permohonan itu kerana ia di luar kebiasaan. Ini kerana permohonan oleh 1MDB itu dibuat kepada Menteri Keuangan yang juga Perdana Menteri ketika itu iaitu Datuk Seri Najib sendiri dan kemudiannya dimajukan kepada EPU. Surat 1MDB itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Helmi dan ditujukan kepada Datuk Seri Najib. Kamariah turut memaklumkan permohonan itu kemudiannya ditolak dan hanya RM20 juta diluluskan untuk pemberian geran. Ia bukan sahaja kerana syarikat SRC tidak wujud ketika itu, malah jumlah tersebut ialah 7% daripada keseluruhan bajet pembangunan negara. Sementara itu, saksi ke-29 iaitu bekas penolong naik Presiden Kumpulan Wang Persaraan KWAP, Amirul Ahmad memberitahu beliau menerima surat permohonan pinjaman itu daripada SRC International melalui bekas naik Presiden KWAP pada Jun 2011. Perbicaraan bersambung Isnin depan. Sandakan Sabah akan dibangunkan sebagai hub pertumbuhan ekonomi yang menyumbang kepada sumber pendapatan daerah, negeri dan negara berlandaskan 4 objektif. Menurut penasihat DAP Lim Kit Siang, 4 objektif itu adalah Malaysia Baharu, Sabah Baharu, Sandakan Baharu dan Kampung Baharu.
Menurut Lim, objektif itu juga bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat di Sandakan sekaligus memastikan penduduk daerah itu menikmati manfaat hasil pembangunan kerajaan dalam semua aspek. Lim ditemui media di kampung Mangkalinau, Batu Tiga, Sandakan. Terdahulu dalam satu majlis, beliau berkata kemenangan calon PH Vivian Wong dalam PRK Sandakan 11 Mei depan akan membawa manfaat besar kepada rakyat Sabah. Ini kerana kedudukan PH dalam Dewan Rakyat stabil dan memudahkan usaha mengembalikan status Perjanjian Malaysia 1963 sekiranya pindaan Perlembagaan Persekutuan dibentang semula. Dalam satu majlis berasingan, Ketua Pemuda DAP Kebangsaan Howard Lee Chuan Hao meminta penduduk Sandakan membuat keputusan yang bijak pada 11 Mei nanti. Keputusan itu penting untuk memastikan kesinambungan perjuangan mendiang Datuk Stephen Wong membangunkan Sandakan. Justru sokongan perlu diberi kepada Vivian, anak mendiang Datuk Stephen yang mahu menjadikan perjuangan itu keutamaannya. Dalam pada itu, adun membakut Datuk Muhammad Arifin Arif yang ditemui media juga menggesa penduduk Sandakan membuat pilihan terbaik bagi memperkasa kerajaan sedia ada. Rakyat akan membuat pilihan yang terbaik untuk memperkasa kepimpinan yang ada, kerajaan yang ada. Kita harap sokongan yang penuh harus diberikan, dukungan yang penuh harus diberikan kepada Tun. PRK Parlimen Sandakan menyaksikan Vivian menghadapi pertandingan lima penjuru membabitkan calon Parti Bersatu Sabah dan tiga calon bebas. Kementerian Belia dan Sukan menyenaraikan tiga pencapaian membanggakan sejak Pakatan Harapan PH menerajui kerajaan 9 Mei tahun lalu. Program Sekolah Kepimpinan Masa Depan Malaysia, MFLS, diangkat antara pencapaian terbaik. Dua lagi pencapaian, skim kesihatan khas untuk atlet dan projek Ribbon Kuning, salah satu usaha memberikan bekas banduan peluang kerjaya. Baiklah, Marlia Muhammad melaporkan. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata program MFLS yang menggantikan program latihan nikmat negara PLKN dan Biro Tata Negara BTN turut mendapat perhatian Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. MFLS dilaksana dalam tiga fasa, mengadaptasi modul yang digunapakai di Jepun tetapi diubah suai dalam konteks tempatan dengan mengambil kira pandangan pakar di Malaysia. Program yang kini memasuki fasa kedua itu akan dilancar secara rasmi 3 Mei ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut akan bersama. Dia dah 16 tahun kalau saya tidak silap. Without fail, without missing it, dia akan pergi ke Jepun untuk mensyarah di sana. Dan saya jealous. Bagaimana boleh anak muda di Jepun diberikan slot khas untuk dilatih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetapi di Malaysia tak boleh. Sebab itu kita bawa ke Malaysia, we do it better. Saya jumpa dengan founder Japanese Future Leader School minggu lepas. She's amazing and exceptional. Tapi bila dia dengar our program, the breakdown, she was impressed. Dia terkejut bagaimana kita boleh buat perkara ini dalam tempoh masa yang sangat singkat. Dengan anggaran 30,000 orang akan dilatih menjelang akhir tahun, tujuan utama melahirkan kepimpinan anak muda yang berwawasan, berintegriti dan beramanah bagi mewarisi negara ini menjadi fokus utama pelaksanaannya. Selain MFLS, KBS turut menyenarai kejayaan melaksanakan beberapa inisiatif dalam membela isu kebajikan para atlet dan bekas atlet negara. Walaupun skim kesihatan melibatkan kos yang tinggi dan sukar untuk menentukan kelayakan, aspek kebajikan terutama kesihatan dilihat satu kemestian kerana atlet memerlukan jaminan yang berbaloi dengan usaha mereka menjadikan sukan sebagai kerjaya profesional. Ia berkaitan dengan ekosistem sukan. Suntikan dana khas daripada Jemaah Menteri kepada YAKIP, iaitu Badan Kebajikan bagi Atlet, RM3 juta. This is on top of the 4 to 10 million skim kesihatan khas.
Kejayaan lain turut dilakar KBS ialah projek Riben Kuning, usaha memberi peluang kerjaya kepada bekas banduan dan belia berisiko. Malaysia adalah negara pertama melaksanakan inisiatif seumpamanya dengan kerjasama majikan sektor swasta. Bekas banduan yang suffer stigma, dia keluar, jangan harap nak dapat pekerjaan. Sekarang, majikannya berikan mereka peluang kedua, khususnya banduan muda. Majikannya berikan mereka peluang kedua, pekerjaan akan dapat tax break dan tax incentive khas oleh MOF. Syed Saddiq juga berkata pihaknya juga sedang bekerjasama dengan jawatan kuasa khas membincangkan keperluan menyerap bekas banduan dalam sistem Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Memetik kata YB Syed Saddiq bagi menangkis persepsi negatif bahawa anak muda tidak mampu menangani atau mentadbir kementerian, salah satu cara terbaik menangkis ialah dengan menyenaraikan kejayaan. Mengakui masih jauh perjalanan, tiga kejayaan yang disenarai masih belum cukup. Antara yang masih dalam proses untuk dicapai, menyediakan 100,000 pekerjaan setiap tahun sekaligus 1,000,000 bagi tempoh 10 tahun selain menyediakan rumah mampu milik bagi anak muda, juga pindaan pelbagaian untuk menurunkan umur layak mengundi kepada 18 tahun. Marlia Muhammad, RTM. Dan sebelum perkembangan ekonomi diteruskan, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB melancarkan dana pengangkutan awam berjumlah RM500 juta bagi membangun infrastruktur dan perkhidmatan pengangkutan awam di negara ini. Dana tersebut telah tersedia secara inklusif untuk syarikat-syarikat pengendali, pembekal, pemasang kenderaan awam dan kontraktor tempatan dengan 2% kadar pembiayaan disubsidi oleh kerajaan. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata usaha itu adalah komitmen kerajaan untuk meningkatkan sistem pengangkutan awam sedia ada dan mengurangkan kadar kesesakan jalan raya menuju ke arah matlamat pembangunan mapan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. This reflects the government's entrepreneurialistic mission, where the government will support and provide incentives to strategic sectors such as public transportation. These sectors may not necessarily be commercially attractive for the ordinary investor, but have potential to trigger an exponential multiplier effect to our growing economy and improving the people's quality of life. Dana ini katanya tidak mengenepikan permohonan dalam perkhidmatan e-hailing asalkan pembiayaan projek mendepati matlamat kerajaan. Beliau berucap demikian pada majlis pelancaran dana pembangunan pengangkutan di Ibu Negara. Kementerian Pembangunan Usahawan MED meletakkan industri halal, aero angkasa dan pembuatan sebagai bidang utama yang mencatat pencapaian tertinggi dalam tempoh setahun. Pelbagai kemajuan dan penambahbaikan ketara dicapai sektor tersebut. Ia memasuki tahun kedua pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, MED yang diterajui Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof merangka beberapa inisiatif baru bagi memantapkan pelan sedia ada sekaligus merealisasi visi melahirkan usahawan berintegriti dan kompetitif di pasaran global. Laporan Asni Fatin Anwar. Kedudukan negara sebagai peneraju industri halal di peringkat global diperkukuh menerusi kerjasama antara Malaysia dan Jepun. Ia membuka ruang kepada syarikat tempatan meneroka pasaran negara matahari terbit itu. Hasilnya, pelbagai produk halal Malaysia bakal ditawarkan pada temasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. He has opened up opportunity for Malaysian during the Olympic to set up halal kitchen and to service the Olympic village. And with that kitchen that is being taken up by private sector, yeah, will open up opportunity for other entrepreneurs that we want to be involved in the supply chain. And not only that, it will spin off industry like logistic in halal. Projek kereta nasional ketiga yang kini di peringkat akhir pemilihan rakan strategik akan menjadi pemangkin keupayaan teknologi, kejuruteraan dan perindustrian negara.
145 vendor tempatan telah menunjukkan minat terhadap projek yang berteraskan Extended Range Vehicle atau ERV. But it doesn't stop there. It doesn't stop there. This hopefully will become a catalyst for other countries who has expressed interest to use Malaysia as a production hub for automotive. Not only from the perspective of providing automotive components, but perhaps to build another car, but from private investment. Hasrat membangunkan kereta terbang atau kereta aero mendapat reaksi pelbagai pihak. Namun kerajaan tetap optimis terhadap pelancaran prototip pertamanya seawal akhir tahun ini dan dalam usaha merancakkan industri aero angkasa negara agar setaraf rakan-rakan Asia lain, Malaysia harus berpandangan jauh dan ini memerlukan sokongan daripada rakyat. Tidak sukar merealisasikannya, lebih-lebih lagi apabila syarikat tempatan seperti Aerodyne Sdn. Bhd telah pun diiktiraf kebolehannya di peringkat global. Turut menjadi sorotan penting pelancaran rangka kerja keusahawanan nasional yang menjadi asas kepada dasar keusahawanan nasional NEP. Matlamat utamanya mewujudkan ekosistem keusahawanan yang menyeluruh, inklusif dan holistik. New entrepreneurship framework which we launched in 22nd November 2018, that was the platform kita melancarkan sebab segala aktiviti melibatkan usahawan. Dan saya hari ini amat gembira nak melaporkan itu sudah kita nampak telah memberikan outcome atau pulangan return yang boleh kita terus laksanakan. Sebagai pemudah cara dalam memberi khidmat nasihat kepada usahawan, Kementerian mewujudkan Pusat Sehenti Keusahawanan dan Talian di Bastol. Asli Fatin Anwar, RTM. Nampaknya ada perkabaran kurang menggembirakan dari Temasya Sukan SEA tahun ini, Nazri. Ya, benar. Katanya 70 pinggan emas hilang untuk Malaysia. Baik, untuk perkembangannya kita akan bersama Nazri, silakan. Terima kasih Fatu dan juga Fatin. Nazri Fahmi. Malaysia sah hilang 70 pinggan emas di Temasya Sukan SEA Filipina. Barca dapat bekalan selesa ke Anfield. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia sah kehilangan 70 pinggan emas pada Temasya Sukan SEA Filipina tahun ini. Chef Dimension Datuk Megat Zulkarnain Omardin berkata jumlah itu adalah hampir separuh daripada 145 pinggan emas yang dimenangi kontinjen negara ketika bergelar juara pada Temasya Kuala Lumpur 2017. Kali ini Malaysia akan mengambil bahagian dalam 473 acara daripada 51 jenis sukan. Filipina akan mempertandingkan 56 acara pada Temasya yang akan berlangsung November depan. Yang pastinya kita telah pun kehilangan 70 pinggan emas. Namun demikian walaupun itu dah kita hilang, tetapi tidak bermaksud kita tidak boleh mendapat pinggan emas melalui acara-acara yang kita akan sertai. Sasaran masih terlalu awal untuk kita memaklumkan kerana persediaan kontinjen negara kita kepada semua sukan sedang menjalani latihan fasa 2. Acara yang menjadi lubuk emas negara seperti berbasikal tracks, bowling padang, pencak silat tidak dipertandingkan pada Sukan SEA edisi ke-30 ini. Datuk Megat ditemui pada sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa Sekretariat Sukan SEA Filipina di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Antara perkara yang turut menjadi perhatian dalam mesyuarat jawatankuasa Sekretariat Sukan SEA Filipina itu ialah berkenaan isu bencana gempa bumi yang sering melanda negara tuan rumah. Terbaru pada 22 April lalu, gempa bumi berukuran pada 6.3 skala Richter melanda wilayah tengah Filipina.
bencana alam yang berlaku gempa bumi ini agak severe, tapi kita sedang dan kita akan mendapatkan pandangan daripada tim bencana alam, kita memang akan sediakan. Ini memang ada dalam kita punya perbincangan tadi, dan kita juga sedang mendapatkan laporan daripada kedutaan Malaysia di Filipina. Malaysia juga akan menyediakan pasukan bencana alam supaya dapat memberikan tindakan awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku ketika temasya itu nanti. Pasukan bencana Malaysia ini dipilih daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, serta doktor-doktor yang berpengalaman menguruskan situasi berkaitan. Bagi sukan para asing yang akan berlangsung di Manila, Filipina tahun depan pula, Malaysia akan mintai 16 jenis sukan meliputi 370 acara. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Strategik Majlis Sukan Negara MSN, Suhardi Alias, 16 jenis sukan yang akan disertai kontinjen Malaysia adalah memanah, olahraga, badminton, bosia, catur, bola sepak sipi, berbasikal, bola jaring, angkat berat, bola tampar duduk, renang, tenis meja, ten pin bowling, bola keranjang kerusi roda, triathlon dan judo. Sukan Para Asia Manila dijadual berlangsung dari 18 hingga 25 Januari 2020. Fasa kedua latihan bermula hari ini hingga Oktober depan. Seramai 304 atlet disenaraikan untuk fasa kedua latihan dan jumlah ini akan dikemas kini mengikut perubahan semasa seperti pengguguran acara dan sebagainya. Kuala Lumpur akan menjadi tuan rumah bagi edisi Selong E-Racing Grand Prix pada Jun ini. Bakal dianjurkan oleh Extreme Motorsport, ia sekaligus akan memperkenalkan perlombaan alamanya itu di rantau Asia Tenggara. Pengasas XL Motorsport Alex Yong berkata, sasaran utama pertandingan ini adalah untuk mengembangkan potensi peminat sukan pemotoran yang berlumba di alam maya agar dapat digilap menjadi bintang. I feel that a lot of people want to get into the sport, but they can't. So this is something that I'm happy to be doing. I get more people in the sport, coach them well. It's very important that you coach them well as well, because if you just get thrown into the car, there are a lot of things around the driving that you won't be able to handle. So we need to prepare them well. Menurut bekas pelumba Formula 1 negara itu, menerusi pertandingan itu nanti, 40 peserta teratas bakal mendapat latihan daripada jurulatih pelumba profesional dalam misi menjadi pelumba sebenar. Peningkatan isukan di rantau ini dilihat sebagai peluang terbaik bagi pertandingan e-racing yang menjadi antara permainan video terbesar di dunia. Alex menyatakan demikian pada majlis pelancaran e-sport Grand Prix di Ceras yang disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Steven Sim. E-racing Grand Prix ini bakal berlangsung di Malaysia sebelum ke Filipina, Indonesia, Singapura, Vietnam dan Thailand. Pemenang bagi setiap kejohanan ini akan dilatih sekaligus mendapat tempat bagi kejuaraan Formula 4 Asia Tenggara F4C. Sementara itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Steven Sim berkata, penganjuran e-racing Grand Prix ini mampu setanding dengan permainan video lain yang telah meningkat naik. Pihak KBS mengalu-alukan penganjuran kejohanan e-racing Grand Prix Southeast Asia di Malaysia yang ini yang dianjurkan oleh XL yang diterajui oleh bekas racer negara kita, saudara Alex Yong. Saya berpendapat bahawa e-racing mempunyai potensi yang amat tinggi di negara kita, bukan saja kerana ia merupakan satu industri e-sport yang yang agak baru, sebab kebanyakannya e-sport lebih tertuju kepada Dota, FIFA dan sebagainya. Tambah beliau lagi, sukan pemotoran bukanlah hanya perlu beraksi di litar, namun beraksi di permainan video juga mampu melahirkan atlet yang lebih berdisiplin dalam pasukan, terutama di peringkat akar umbi. Kejohanan hoki FIH Siri Akhir Lelaki 2019, Malaysia akhirnya layak ke peringkat 10 akhir selepas menewaskan Wales 2-1 pada aksi playoff di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam.
Skuad kendalian Ronan Ottomans tidak diberi laluan mudah pasukan di ranking ke-24 dunia yang turut memburu slot ke peringkat separuh akhir. Seawal whistle dibunyikan, kubu Malaysia diasah teruk dan sekali-sekala Malaysia mendapat peluang menyerang balas. Malaysia perlu menunggu hingga ke minit ke-27 untuk mendahului apabila penyerang berpengalaman Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil berjaya memperoleh gol padang. Dan penyerang Kelantan Terengganu Faizal Syahari meletakkan Malaysia selesa 2-0 di suku ketiga hasil gerakan cantik yang mengelirukan penjaga gol Wales. Namun, Malaysia dikejutkan Wales apabila Luke Hawker berjaya mencuri satu gol di saat-saat akhir perlawanan. Tersentak dengan jaringan itu, Malaysia mengukuhkan pertahanan hingga wisil penamat. Menanti Malaysia di separuh akhir esok ialah Austria yang layak secara automatik selaku juara kumpulan A. Sekian berita sukan, hashtag selepas ini. Meski telefon bimbit dilarang dibawa ke set penggambaran filem, pelakon Chris Pratt yang membawa watak Star-Lord dalam filem Avengers Endgame telah memuat naik videonya. Video yang mendapat jumlah tontonan sehingga 14 juta di Instagram dengan jelas menunjukkan barisan pelakon Avengers Endgame sedang menunggu untuk menjalani penggambaran. Stefan Kuhnig, seorang pereka dari Jerman, menghasilkan lukisan menarik yang hanya dari tumpukan air kopi yang tertumpah atas alas meja kertasnya. Dia mencabar dirinya untuk menghasilkan sesuatu dari tumpukan air tertumpah dan menganggap ia satu latihan menguji kreativiti. Sejak itu, dia akan menumpahkan sedikit kopi pada helaian kertas bagi menghasilkan lebih banyak kopi monster. Dan di Wuhan, China, seorang lelaki berenang 2,200 meter merentasi sungai Yangtze untuk menjimatkan masa ke pejabatnya. Zhu Biwu mengambil masa 30 minit untuk menyeberangi sungai dari rumahnya. Perjalanan menaiki kereta api biasanya mengambil masa 1 jam. Selain menjimatkan masa, kaedah itu turut dilakukan untuk menjaga kesihatannya. Dia mula berlatih berenang di tepian pantai sejak tahun 2004 lagi. Ya, Farah, baru-baru ini sebuah akhbar mendedahkan yang lebih 30 artis BBNU. Apa tu? Gagal mendaftar sebagai pembayar cukai. Budak-budak baru nak up kot. Boleh jadi, boleh jadi. Ya. Dan mereka juga diletakkan di bawah radar LHDN. Dan susulan isu itu, BDiva bertanyakan pendapat penyanyi nombor satu negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan kita juga ingin memaparkan kisah program masakan ketuk-ketuk Ramadan 2019 yang kabarnya, ini perkabaran agak menyedihkan, bersiaran buat kali terakhir di RTM untuk Ramadan ini. Dan nak tahu kisah lanjut, kita terus bersama BDiva. Baru-baru ini, sebuah akhbar mendedahkan lebih 30 artis muda popular atau dikenali budak-budak baru naab BBNU yang menikmati pendapatan ratusan ribu ringgit diletakkan di bawah radar Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN selepas didapati gagal mendaftar sebagai pembayar cukai. Menurut laporan tersebut, artis muda yang kebanyakannya menjadi ikon remaja itu meraih populariti mendadak selain mampu memperoleh pendapatan lumayan sehingga 6 rangka sebulan hasil persembahan, jemputan stesen televisyen, penajaan syarikat korporat atau hadiah program reality yang disertai. Malah ada di antara mereka berbangga memiliki kereta mewah, perniagaan dalam talian serta lantikan sebagai duta yang dikongsi sendiri bersama peminat melalui media sosial. BDiva yang baru-baru ini berkesempatan menghadiri majlis pelancaran koleksi istimewa Nostalgia Raya Creation dan Simpi City by Siti Nurhaliza turut bertanyakan pendapat penyanyi nombor satu negara Datuk Sri Siti Nurhaliza tentang isu ini. Saya melihat ini sebagai, okey, kita fikirkan tanggungjawab kita jelas sebagai rakyat Malaysia. Memang ini pun yang kita kena buat bila sampai pada tahap kita
apa kata kita punya pendapatan yang diwajibkan untuk membayar cukai. So adik-adik semua senang aja macam ni. Kita perlu berkomunikasi dengan pihak Lembaga Hasilan Negeri ni. Dan saya percaya kadang adik-adik kita ni bila dah sampai satu tahap, dia orang terlepas pandang untuk melakukan apa kata tanggungjawab ni. Sekarang ni sudah mudah kan, ada secara online, kita buat sendiri kita punya tafsiran kan. So perlu ada orang yang ingatkanlah atas BBNU ni, sebab kadang-kadang mereka pun tak ada masa dan dia orang tak terfikir pun benda macam ni. Pelantun lagu Antar Pemanah ini turut menyangkal kesibukan kerja bukan alasan untuk tidak menjalankan tanggungjawab membayar cukai tersebut. Malah beliau turut menasihati golongan selebriti, khususnya mereka yang baharu dalam arena ini, agar tampil bersemuka, bukannya lari dari permasalahan tersebut. Pelawak dan juga pelakon terkenal Zizan Razak semakin rancak dalam membina kerjayanya. Malah kerjaya nyanyiannya yang dibina sejak beberapa tahun lalu juga mendapat sambutan begitu menggalakkan sehingga berjaya mengekalkannya di arena seni muzik tempatan. Alhamdulillah, actually saya pun tidak menyangka, sebab saya kalau ikut saya dalam bidang lain, saya macam forte saya lah. So dalam nyanyian ni saya belum pro lagi. So once saya buat, saya akan buat yang sebaik-baik mungkin. Kadang-kadang saya lebih critical daripada artis penyanyi yang mana ada. So kadang-kadang dia orang buat apa-apa, sebab itu dah kerjaya dia orang. Macam saya jadikan nak buat lagu tu macam mana saya buat filem saya. So, saya akan fokus betul tu, saya akan pastikan okey baru saya akan release. So bila saya buat macam gitu, saya tahu ini bukan tidak kerjaya utama. Kerjaya utama tetapi saya punya kerisauan agak tinggi kepada lagu. So once bila dapat award, bila dapat anugerah ke apa, dapat penghargaan, dapat reach viewers yang agak berjuta-juta juga, so saya agak terkejut. So dia akan merisaukan saya apa saya nak buat seterusnya. Tetapi dia juga memberi semangat untuk saya teruskan dalam kerjaya sebagai penyanyi atau rapper. Masih lagi, dia tidak mengikuti mana-mana kelas nyanyian formal, namun memilih rakan sekerja untuk mempelajari teknik nyanyian kerana dia mempercayai latihan dan ajaran yang diperolehi dari rakan yang berpengalaman lebih berharga. Zizan juga baru sahaja mendapat anugerah daripada syarikat labelnya, iaitu Rocket Fool, kerana kejayaan single bertajuk Cinta Duo bersama Sun Awan. Jika tadi kisah Zizan Razak dan kejaya nyanyiannya, ini pula kisah pelakon, pengacara dan penerbit Sheila Rusli. Apabila menjelangnya Ramadan, pasti program terbitan syarikat JS Pictures milik suaminya ketuk-ketuk Ramadan antara yang ditunggu-tunggu semua, betul tak? Mana tidaknya hampir 15 tahun program masakan itu bersiaran di kaca TV RTM dan memiliki sejumlah besar penonton. Keletah Kak Sheila kita selaku pengacara dan para artis jemputan nyata berjaya menarik perhatian semua. Namun baru-baru ini, ketika sidang media program khas Ramadan 2019 Sucinya Ramadan di Angkasa Puri, penerbit JS Pictures Azman Yahya atau Jingo yang merupakan suami Sheila Rusli mendedahkan bahawa Ramadan ini merupakan tahun terakhir siaran ketuk-ketuk Ramadan di RTM. InsyaAllah ini merupakan musim terakhir saya, ya, dan kelainan dia tak ada banyak, dia lebih kurang sama. Cuma ketuk-ketuk Syawal tu agak berbeza sikit, sebab saya menampilkan family saya. Saya tak kata dia akan ditamatkan, saya kata dia musim terakhir saya. Saya tak tahu, mungkin ketuk-ketuk Ramadan ada tapi host yang berbeza, tapi dia terbitkan oleh saya kemungkinan. Sis dah penat sayang oi. Saya dah 15 tahun buat rancangan ni, dan sis rasa lebih baik sis berhenti ketika mereka masih mahukan kita dan mereka masih suka, daripada kita berhenti bila orang nak menyampah. Jelas Jingo, faktor utama keputusan diambil adalah kerana peningkatan kos produksi yang membebankan. Malah Sheila sendiri berpendapat program itu sudah terlalu lama bersiaran dan sudah tiba masanya untuk melaburkan tirai. Pastinya pengunduran ini bukan mudah buat Sheila dan semua yang terlibat. Apapun, kami doakan yang terbaik buat Sheila Rusli dan JS Pictures. Sebelum itu, jangan lupa saksikan Ketuk-ketuk Ramadan 2019 yang bakal bersiaran setiap hari pada bulan Ramadan ini di TV1 jam 12.30 tengah hari bermula 5 Mei ini.
Juga bermakna tak sempat kita jadi tetamu Kak Sheila untuk program Ketuk-ketuk Ramadan. Berangan je lah. Kita buat sendirilah ketuk-ketuk kat sini. Tapi Farah mungkin masih ada peluang jadi pengacara baharu ketuk-ketuk Syawal atau ketuk-ketuk Ramadan untuk 2020. Saya cuba nasib tengok. Tak apa. Kita telefon Kak Sheila lepas ini. Baiklah, paparan itu menutup Nasional 8 untuk edisi hari ini, Khamis 2 Mei. Ya, layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan luar negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.